Halo core friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat bahwa pada diagram Venn itu akan terdapat himpunan S. Nah, himpunan S di sini merupakan himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Nah, misalkan saya memiliki himpunan semestanya adalah anggotanya ada V, W, X, Y, Z. Nah, misalkan saya memiliki himpunan P yang beranggotakan V, W, X, kemudian saya memiliki himpunan Q yang beranggotakan X, Y, Z. Nah, maka untuk yang pertama adalah irisan dari dua himpunan di sini. Irisan himpunan P dan Q menjadi himpunan P, iris Q. Nah, simbolnya seperti ini: irisan himpunan P dan Q ini merupakan himpunan yang memiliki anggota, yang merupakan anggota himpunan. A. P sekaligus anggota himpunan Q. Nah, di sini anggota dari himpunan P yang juga merupakan anggota dari himpunan Q itu adalah X. Maka, himpunan P iris Q-nya akan sama dengan X. Selanjutnya, kita juga harus ingat komplement dari suatu himpunan. Nah, untuk komplement ini misalkan kita akan mencari him komplement dari P, nah simbolnya menjadi P komplement seperti ini, akan sama dengan, nah komplement dari himpunan P ini adalah himpunan semua elemen dari himpunan semesta yang tidak ada di himpunan P. Maka akan sama dengan karena himpunan P-nya anggotanya adalah V, W, X, maka yang tidak ada di himpunan P itu ada Y dan Z. Sehingga himpunan P komplement di sini akan sama dengan Y, Z. Nah, sekarang pada soal ini kita diberikan diagram Venn. Untuk soal yang A, kita diminta untuk menentukan himpunan A. Sekarang kita lihat di sini, ini merupakan himpunan A. Nah, anggota dari himpunan A itu adalah semua yang terletak di dalam kurva ini. Maka himpunan A-nya akan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk soal yang B kita akan mencari himpunan B. Nah kita lihat di sini ini adalah himpunan B. Nah anggota dari himpunan B itu adalah semua yang terletak di dalam kurva ini. Maka akan menjadi di sini ada 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk himpunan, nah untuk soal yang C ini, himpunan A komplement. Nah, pertama-tama di sini saya akan tuliskan dulu himpunan semestanya yaitu S. Nah, akan sama dengan himpunan semesta itu adalah semua objek yang terletak di dalam diagram Venn ini. Maka ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, untuk mencari himpunan A komplement, di sini anggota dari himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka, semua elemen dari himpunan S ini yang tidak ada di himpunan A merupakan anggota dari himpunan A komplement. Maka, A komplement di sini akan sama dengan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah selanjutnya untuk soal yang D kita akan mencari himpunan a komplement iris b. Kita akan mencari anggota dari himpunan a komplement yang juga merupakan anggota dari himpunan b, yaitu di sini ada 6, 7, dan 8. Maka himpunan a komplement iris b ini akan sama dengan 6, 7, 8. Inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.